Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih berada ataupun menonton Geo Basikal Hidden Place. Okey, pagi ni PS nak merayau dekat Kuala Kangsar. Okey, yang ni Pizza Hotel. Kita akan mulakan perjalanan daripada sini. Kita akan buat rayau yang simple-simple sajalah. Okey, jom kita jalan. APS akan rayau di sekitar belakang PZ Hotel. PZ Hotel ni dekat dengan Sayong, di area Sayong. Okey, pasal dia ada kampung belakang dia, jadi APS ambil masa untuk rayau kampung dia dulu. Okey, jom rayau kampung-kampung dulu. Ni dekat Kampung Pauh. Okey, ada jumpa rumah klasik ni. Memang lawa. Oh, elok pula dia tutup lampu. Sayanglah banyak rumah-rumah yang ditinggalkan. Okey, ini adalah tempat pembuat labu, pembuatan labu Sayong. Okey, ni antara yang telah siap lah. Okey, jadi sebab terlalu awal tak dapat tengok cara buat dia. Alhamdulillah dah dapat kawasan yang sangat cantik lah. Gravel dekat sawah padi ni. Kali bila nampak matahari nak terbenam pula. Alamak, sampai lupa bila dah tengok keindahan macam ni. Subhanallah. Matahari terbit. Okey, jadi kau boleh nampak lah bila kita merayau ni kadang-kadang. Tapi sebenarnya semalam PS dah tengok Google Map, dah study sikit apa semua. Nampak ada gunung, nampak ada sawah dan kita tengok matahari terbit belah mana apa semua. Okey, jadi kita point terus ke tempat tu. Jadi memang tak pergi ke tempat-tempat yang pelancongan tu. Jadi PS pergi hidden place dulu. Alhamdulillah, okey. Dah dapat dia punya apa ni, kenikmatan merayau tu. Okey, yang penting berpeluh lah. Akan menyusuri jalan-jalan gravel ni yang menuju ke gunung di hadapan sana. Sajalah ambil suasana kan. Okey, jom. Jalan Lorong Prah. Oi, makin dalam masuk ni. Tapi makin dalam makin cantik, makin damai, tenang. Ini yang cakap nak suasana tu. Bau pun bawa asap kampung ni. Bawa dia makan. Okey, dekat kampung, tak tahu nama kampung apa ni, tapi yang PS masuk tadi lah, yang dekat Benam Pani tu. Maksudnya kalau Kampung Sayong lah, dia memang dekat dengan area-area Kampung Sayong tu. Belakang dia, okay, ada jumpa Museum Labu Sayong. Banyak lah kat sini. Ini antara yang komersial sikit lah.
Okey, ni memang ada tempat jualan dia. Ada kedai-kedai minum. Ada surau, ada kelulut, apa semua tu. Okey. Korang boleh explore lah. Korang boleh Google lah, boleh Google Museum Labu Sayong. Ada homestay lagi. Okey. Tu ataupun korang nak cari Labu Sayong, okey boleh Google perusahaan Labu Sayong Kampung Kepala Benang. Okey, betul lah, dekat sini memang banyak tempat orang buat Labu Sayong. Tapi kebanyakan semua dah moden lah. Dah ada oven apa semua kan. Okey, kita baca sikit apa yang ada dekat sini. Ni dah, selamat datang ke welcome to Kampung Kepala Benang Sayong. Nama kampung ni adalah Kampung Kepala Benang. Kampung tradisional Pembuatan Labu Sayong. Okey. Jadi korang kalau datang ke Kelantan, jangan lupa singgah di Kampung Kepala Benang. Okey, korang carilah benang-benang padi yang Piak sambil gambar tadi. Okey, selain tu boleh membeli belah labu sayong, support lokal. Okey, jom kita jalan. Sorry, dah keluar daripada Kepala Benang, apa ni, Kampung Kepala Benang Sayong tadi. Bertemu semula dengan Jalan Besar dan masuk pula satu lorong kecil. Yang ni kalau tengok dalam Google Map, ada jetty ataupun berada tempat di tebing lah, tebing Sungai Perak. Okay, jom kita pergi tebing Sungai Perak dulu sebelum kita pergi ke Kuala Kangsar. Cari jalan ke tebing, harap-harap yang ni. Okey, kita dah jumpa di tebing sayong lah. Okey, sebenarnya ada sayong resort dekat sini. Okey, ini ada jetty, boleh naik boat ke seberang ni. Okey, yang ni dipanggil dataran sayong sebenarnya. Dia tempat yang luas, ada dewan. Ada gerai makan ni. Tak tahulah, mungkin petang kot. Rasanya ramai lah, tak tahu tempat ni. Woi. Okey, yang di hadapan tu jambatan je. Okeylah, adalah ni tempat makan pork vendor sama kreasi. Okeylah, kalau korang datang ke Kuala Kangsar, jangan lupalah datang ke dataran sayong juga. Korang boleh tengok jambatan sayong ni. Okey, daripada resort sayong yang dekat depan sana, dataran sayong, kita bergerak jalan. Okey, sana ada satu terowong, boleh ke seberang. Okey, yang ni adalah jambatan sayong. Okey, kalau korang paling senang sekali, okey, tepi jambatan tu ada laluan kan. Okey, tapi PS nak masuk ke seberang dulu. Hello. Woo. Saya rasa tempat yang sesuai lah untuk bikin kopi. Okey, keluarkan segala peralatan. Okey, PS mengopi dekat jambatan je lah. Okey, kebetulan lah pasal dekat Baskal memang dah ada barang-barang yang untuk berkemping kopi tu. Masa pergi ride Batang Kali tu kan, yang healing route, apa ni, Ulu Rening. Okey, barang tu memang dah ada dekat Baskal. Jadi memang kebetulan bawa PS bawa Ranger, sumbat je lah. Jadi bila dah ada, dah tak turunkan beg apa semua, cakap why not kalau kita mengopi di tempat. Yalah, dah merajau dekat Kuala Kangsar ni kan. Pasal nak pergi Kuala Kangsar pun sebenarnya semalam pun dah pusing-pusing dengan kereta. Daripada dulu dah. Daripada kecil sampai aku besar, tak tahu lah berkali-kali dah pergi ke Kuala Kangsar.
Tarikan dia sebenarnya yang dekat Sayong tadi lah. Memang PX suka yang hidden-hidden place apa semua. Okay, jadi PX ambil kesempatan ni untuk mengopi kat sini. Okay, jom kita enjoy. Guys, bawa kopi, bean, tu boleh kisar. Ini ada roti, roti kaya semalam beli. Okey, kita kisar dulu. Ini semua masa benda kebetulan lah, memang tak plan pun. Tapi masa benda semua dah ada, jalan je. Bukan senang kata nak mengopi dekat bawah jambatan. Bukan dekat bawah lah, tepi jambatan. Kalau nak buat benda macam ni, kena ada masa. Kena ada waktu bertenang, relax-relax apa semua kan. Kalau tidak, dia jadi kelang kabut, kopor-kopor. Jadi, satu pihak juga tak merayau ke belah Kuala Kangsar pun tak apalah. Dapat yang kampung Sayong tadi, dengan sunrise, dengan kopi, relax-relax sini. Dalam tengah jam macam tu ke, sejam pun tak apa. Tengok tepi sungai apa semua ni kan. Jadi, itulah dia. Yang penting masa untuk bertenang tu dan planning lah. Jadi kalau nak pergi ke Kansar, jangan buat macam ni. Kita nak pergi merayau belah sana apa semua tu, kena ada masa. Lepas ni lah, lepas daripada mengopi ni, ini pun tunggu kopi masak, makan-makan sikit. Okay, lepas tu baru kita push sikit lah. Tak apa ni, just ambil gambar yang penting-penting yang dekat Kansar. Lepas tu cari mileage sedikit lah untuk berkayuh lebih berpeluh. Pasal ini dengan sejuk ni memang tengah-tengah sejuk lagi ni, belum berpeluh lagi. Tapi sebenarnya pergerakan otot tu dengan stretching yang kita buat, dengan kita ialah PF yang ambil gambar apa semua, itu pun sebenarnya dah burn kalori sebenarnya. Tapi sebab tu kita kena imbang je lah. Tapi kalau terlampau santai, relax-relax apa semua ni pun, untuk burn kalori ni pun tak bagus juga sebenarnya. Dia kita macam kita burn kalori sikit sangat. Tapi bagus dia bila kita merehatkan minda kita. Dia kalau stress ni lah yang penting sekali. Kita ialah exercise tu lebih kurang je, bukan ekstrim sangat. Yang penting tu kita tenang untuk kita punya rehatkan minda kita tu. Sebenarnya kadang itu yang kita cari. Apa ni, ketenangan, suasana. Macam tu lah. Itu ganggit TikTok pandai, kat TikTok banyak lah. Itu suasana lah, tenang, ribut jiwa tu kan. Okay, jom. Okay, kita tengok kopi, tunggu masak. Lepas tu kita pergi ke Kuala Kangsar. Okay, tunggu di Kuala Kangsar. Okay, ini tadi dah masak dah tadi. Jom kita pergi sekejap ke Kuala Kangsar. Tempang masuk sebenarnya. Kalau korang nak pergi ke Persisiran Sayong tadi, okay yang ni di Laksa Pokok Limau ni. Okay, ni main road. Jumpa ni. Okay, terus ke dalam Jambatan Sayong. Okay, bagus dia memang ada tempat laluan basikal. Memang best. Dan bukit dia biasalah, boleh je. Okey, tapi biasa ambil gambar. Jom kita pergi belah atas ni. Kita ambil gambar Kuala dulu. Yang ni Jambatan Sayong. Okey, ni adalah pemandangan Kuala Kangsar. Bandar Kuala Kangsar. Okey, yang tepi tu adalah Pesisir Sayong. Tahu tempat PS mengopi tadi.
yang yalah, kalau dah sampai sini wajib lah pergi kan. Okay, ni ada tempat-tempat bazar makan, ini ada tempat-tempat arena Kuala Kangsar. Kalau korang nak bershopping ke, craft-craft tangan apa benda semua, area sini. Okay, ni memang banyak lah ni. Tapi tak buka lagi. Baju-baju apa semua kan. Okay, ini Taman Bandar nama dia. Kat sini ada pasar, tempat-tempat jualan makanan. Okay, sebenarnya PS tadi nak cari boat sebenarnya ke seberang. Belum buka lagi. Sini tempat-tempat makan dia memang heaven lah. Okay, ni antara tu Yusof Laksa. Lepas tu ada roti tu, roti. Oh, terbaik bang. Assalamualaikum. Betul, salam. Okay, yang ni Medan Cendol dan Laksa. Kalau korang suka cendol dan laksa, okay, boleh pergi ke sini. Okay, yang ni ada banyak gerai-gerai jualan kraft tangan, termasuk parang-parang. Okay, tengkolok. Okay, yang ni adalah bangunan lama yang asal di Kuala Kangsar. Memang heaven lah untuk fotografi, tapi PS tak ada masa dah dekat sini pasal sekejap lagi nak pergi ke hotel balik dan check out. Jalan Shah Bandar. Pada bandar kita menuju ke Bukit Sandan. Okey, yang tu korang boleh tengok dia punya apa ni, bulatan yang sibuk tu, dia punya utama dia. Okey, jom kita pergi ke Bukit Sandan dekat istana dan juga Masjid Ubaidiyah yang sangat cantik. Okey, sebelum kita pergi ke Masjid Ubaidiyah, kita jalan dulu ke Taman Bukit Kerajaan. Bang, assalamualaikum. Ya. Mana bang? Ke atas. Dari mana ni? Saya dari KL. Yeah. Cuma stay kat sini lah. Sajalah pusing-pusing ni. Yalah. Dekat Taman Bukit Kerajaan ni, memang ada laluan basikal. Dan juga kuasa Arena Kuala Kangsar. Okay, ni ada abang kita lokal daripada, memang duduk sini abang eh. Okay, abang ni bawa PS bersia-sia di sekitar apa ni, Kuala Kangsar. Okay, bagus dia bila ada orang lokal ni, kita dapat tahu lebih tempat-tempat yang kita pun tak tahu. Jadi kalau kita pun kita pakai map semua kan. Jadi bila ada abang yang orang tempatan ni, jadi kita boleh follow-follow dia sambil-sambil berkenalan. Okay, abang tu dah tunjukkan PS belah kiri, jalan ke Bukit Sandan. Kalau PS ni tak tahu jalan-jalan ni. Jadi bila ada orang tempatan, dia lebih tahu selok belok tempat. Inilah PS dah berada dekat Masjid Ubaidiyah Kampung Sandan. Tadi ada Abang Rahim kita lah, local cyclist kat sini. Tapi tengok basikal dia, dia memang seorang yang minat touring. Confirm lah tu. Okay, terima kasih pada Abang Rahim kita ni. Okay, ni Abang Rahim kita. Okay, bawa PS jalan-jalan hidden sampai ke Masjid Ubaidiyah. Di Masjid Ubaidiyah ni antara yang spot yang macam wajib lah kot kalau dah sampai sini kot. Semua orang yang datang Kuala Kangsar ni mesti datang ke Masjid Ubaidiyah. Sebab dikabarkan apa masjid ni yang masjid yang paling cantik di Malaysia lah. Betul. Jadi korang boleh tengok memang cantik. Kalau korang dapat cari angle tu, kalau PS ada sejam ke sini, banyak angle dia boleh dapat. Tapi masa mencemburui. Bang, hari kat sini ada tempat makan best-best bang? Ada, tapi jauh sikit lah. Di Lubuk, macam Laksa di Lubuk Merbau. Oh, Laksa Lubuk. Okay. Dalam Bandar Kuala Kangsar ni banyak kedai yang jenis buka petang. Kedai pagi, macam kedai pagi ni biasalah kan. Yelah. Nasi lemak apa bihun macam tu lah. Okay. Selalunya petang lah. Tadi saya dengar abang cakap nak pergi touring. Ada plan nak pergi touring ke mana bang? Pasal basikal tu nampak macam dah bagus lah untuk buat touring. InsyaAllah lah kalau ada kelapangan, kalau badan sihat kan,
ada lapangan, insyaAllah lah. Nak kayuh jauh sikit lah. Okay, abang ni akan keluar. Saya rasa dia akan abang ni akan pergi keluar dari Kuala Kangsar ni, akan proses menanjung tu. InsyaAllah, insyaAllah. Okay bang, terima kasih banyak. Okay. Di Masjid Ubaidiyah. Okay, yang ni istana. Okay, kita buat satu pusingan di istana. Ini adalah pintu utama. Pintu utama istana Iskandariah.